Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai ayah dan bunda dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, Bayin Senyum Channel ini berbagi cara mudah mendidik anak yang soleh dan solihah. Cara mudah mencetak anak yang soleh dan solihah. Satu tujuannya, tapi semuanya tercakup. Semuanya mendapatkan keberkahan. Ya, benar. Untuk mencetak anak soleh dan solihah dimulai dari usia dini. Ya, masih usia kecil itu sangat mudah. Ingat, ayah, bunda, satu untuk semua. Satu anak soleh, maka akan menjadikan keberkahan di keluarganya. Maka akan menularkan akhlak-akhlak mulia pada keluarganya. Yaitu dengan cara mengajak anak dan keluarga hadir di majelisnya orang-orang yang soleh, seperti majelis zikir, istighosah, atau pengajian dan kajian ilmu. Selamat mencoba, duhai ayah yang soleh. Selamat mencoba, duhai bunda yang solihah. Selamat mencoba, duhai calon jadi keluarga yang soleh dan solihah. Lalu apa keuntungan yang kita dapat untuk jadi keluarga yang soleh dan solihah? Jika keluarga yang soleh dan solihah, maka akan menjadikan keluarga kita dalam keberkahan dalam hidup kita. Semangat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Yeah.
lana zambana. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan salawat, channel keluarga kita bersama.